Baiklah, perkembangan pertama untuk hari ini. Hafiz Suib mengambil masa hampir 4 tahun untuk melancarkan album keduanya, Luahan Hati Anak Seni. Tidak berdepan dengan sebarang kesukaran, sebaliknya ia salah satu strategi pemasaran. Hafiz mengambil langkah untuk mempromosikan beberapa single terlebih dahulu sebelum albumnya dilancarkan. Saya memang nak explain juga kenapa, disebabkan saya rasa ini adalah satu strategi saya di mana saya nak mempromosikan salah satu single saya, bro. Sorry. Dan salah satu single saya dalam album. So, alhamdulillah dengan album pertama saya mendapat sambutan juga, alhamdulillah. Dan lagu tersebut juga begitu memuaskanlah dan begitu saya berucapkan terima kasih kepada pencipta-pencipta lagu seperti Ajay, seperti Kunci Demak, seperti Adit Alfian yang telah membuatkan satu hadiah lah untuk saya. So terima kasih. Dan untuk album tahun 2013 ni, konsepnya berbeza daripada konsep yang lama. So hopefully that orang semua akan terhibur lah antara. Menampilkan konsep seperti majalah, album ini merupakan penceritaan Hafiz, terutama menerusi lagu yang ditulisnya Mungkinkah. Maksudnya memang sikitlah saya kasi perjalanan pengalaman hidup saya dan perjalanan hidup saya. Sebab itulah nama album ni, Luahan Hati Anak Seni. Selain menjuarai Akademi Fantasia ke-7, Hafiz sudah memenangi 14 anugerah selain baru saja melangsungkan konsert solo pertamanya. Namun penyanyi lagu Awan Nano ini merasakan perjalanan seninya masih jauh lagi. Kawin belum lagi lah. Saya rasa buat jauh lagi perjalanan saya dalam industri seni ini sebab masih lagi 4 tahun. So saya bermula pada tahun 2009 dan banyak jauh lagi orang kata perjalanan seni saya. Saya masih lagi nak belajar dan menimba ilmu daripada semua rakan-rakan yang dah apa orang kata dah ada satu nama yang besar kan. So saya teringin menjadi seperti mereka. So saya kena buat banyak ulang kaji lah. Ulang kaji pula, homework. Hafiz ditemui pada majlis pelancaran album terbarunya yang memuatkan lagu seperti Bahagimu Deritaku, Patah Hati, Muara Hati dan Matahari.